Baiklah, kami dan kerabat kerja yang bertugas ucapkan selamat menyaksikan jalannya pertandingan babak final Bunda Kahayangkat 2021. Lakukan sup, sebelahkan jauh, sebelah depan, siapa yang lebih tepat, tidak sedang rapi, jauh, manusia setengah rombong tidak dengan pukulan yang cukup luar biasa. Menyapa tembok dan serang lagi dengan senyum manis yang kali ini 1-0. Siapa di sana? Lakukan tinggi, kebelakangan jauh, satu meter cukup baik, kebelakangan sangat teguh, pukul cukup keras dengan gaya cukup baik. Itulah dia sudah Robi. Satu sama. Siapa dia? Sati Akbar. Terbang dengan gaya pukul keras. Rantena pegat saya. Dua ini. Pemberi dengan sebut sigap mengapai bola open manja dengan serat teguh dua sama. Siapa dia? Robi. Ayo tinggi dari belakang berdasar cukup baik sebagai depan 1-2 jos. John Perman hanya disintrik saja, hanya disintrik saja, sayang jatuh dua lapangan poin kembali satu demi satu angka, selisih satu angka di babak final ini babak pertama 3-2. Robi, katakan awas tempat bibir, tempat bibir, pakai etek saja ya, kameranya awas, lapan tinggi, jadi cabang, itu mungkin pas guna. Tiga sama, sementara. Mobil Terios yang dipayun. Informasi mobil Terios bodas dipayun dialihkan ke Margino di Pekar pada keluar pada lahiran ya. Oh, tinggal 14 tinggal 8 TON. D14 tinggal 8 ON gitu. Balik ke lapangan, apakah nanti serangan ini terbalik pada penyelamatan bola terbalik tinggi sebenarnya 1-3 Jos Aviar 5-4 selisih 1 angka. Lelang laut tertinggal di awal-awal babak pertama babak penentuan babak final poin kali ini 5-4 sudah depan lapangan tinggi terukur penyelamatan bola Gunawan Au Febri kali ini penyelamatan Sandi Bero ada bola serangan play cukup baik itu dia nomor 9 Eko Pepe. Gusti oh Pak Yuli nomor 9 kamu kan tinggi oh apa yang terjadi Febri memanfaatkan bola sehingga berdiri tegak di atas udara poin kembali 5-6 Febri lima bola, ayo tinggi, terbang dan saudara, dasar cukup baik sampai depan, 1, Rapli, oh, ini langsung cukup baik, bola berlengkar, semua kosong dan kebolehkan, aduh, ini sembilan bola, kamu pun majikan, oh, cukup belakang, oh, terlalu jauh dari jangkauan, gak apa-apa, ah. Kalau sudah berjuang, tak penasaran, biar yang pergi-pergi saja, 7-5. Derby ke belakang, ada serang Ajis, mau tinggi, teguh, jos! Ganti apa kali ini? Dapat selamat kalau terjadi pukulan balasan. Siapa di sana? Gusti Mesa. Oh, sentuhan tangan sidang tenggelam berkulit putih inilah dia. Nomor punggung 10 Kun Awan. Tiga reporter dia. Nah, itu. Di sisi satu angka. Gunawan. Senyum manis, tinggi terserah. Pelan saja menjelang bertanya bola. Sebelum 7, Rafli 1-3. Hanya di sini terus saja. Ayo di tepuk. 1-3, Sandi. Butuh sama menyamakan kedudukan di awal babak pertama babak penentuan. Hari ini Gunawan berubah ke belakang ke depan. Aduh, dengan gaya pesawat terbangnya untuk menjangkau bola. Namun sayang, 8 itu di kalangan televisi Anda. Ini dia Gunawan. Nomor 10 hari ini pasti utang lapangan tinggi. Jam sudah dilakukan berdasar cukup baik. Mengajar bola, bekerja sama rekannya. Iya dia Gus Tipepe gagal kembali. Ada apa gerangan kali ini Gusti? 8-7 Guna
Sandi Akbar. Mau makan habis ibu tetangga, umpan-umpan baik dari sang kawan, sehingga menghasilkan poin. Bola, poin, tolong poin. Munawa, mana dia kirim? Ke depan, jatuh bangun derby kali ini sama Rapli. Tumbuh bola, sudah besar Aziz. Oh, dengan pasti inilah senyum manis suara Robi. 11-7, yuk, rekan-rekan kami. Tidak lapangan, berikut jalannya pertandingan. Awal pukul 10, Munawa, ke belakang. Dasar terbaik terlebih dahulu, bermain di bidang atas. Dengan ada, Pak Kasep, Kasep. Pak Kasep, Kasep. Kasep ini reporter. Kenapa sebelah? Amun tinggi, bola belakang. Rapi kali ini, bola serang tekus. 1-2-3, oh jangkauan cukup tinggi di atas udara. Layang-layang di angkasa. Di dalam diat, tangan daripada saudara Rapi. Tekus. Mana dia kirim? Jantung dalam, sekitar mungkin ke belakang. Amun tinggi, derby rupanya. Luar saudara Rapi. Gol! Gol! Cepet dari gelandang. Manusia setengah robot mengukur bola dengan begitu leluasanya. Halodo! Dilubur. Untung bola lain tidak cilo. Salaman dobla. Berapa? Febri. 1-2-3. Jos! Dibayar kontan. Dibayar kontan ke seluruh setengah di DKI Mas. Dilubur salaman. Siapa dia? Sudah kenal? Santi. Akbar. Mukul belakang. Saya milik orang 10-13 kamu selingkuh untuk balas. Kenapa? Kalau dia, aduh ngomong dong, ngomong gak bisa ngomong, ada relaksan. 11-13 Putra Jaya, satu demi satu angka nete parajit, cakram balan ini ada getah, terus bangun serangan demi serangan, aduh sampai gerawekan, ibu orang ada terasuk. 14-11 jangan dia postur tubuh tinggi, nomor punggung 1 Robi. Mana dia kiri belakang jauh dengan saudara Gusti Pepe. Oh bola poin kali ini serlek habis labungan saudara Derby umpan manja daripada saudara Rapi. 12-14 jangan dia manusia setengah robot dengan dia Joe Batman belakang nomor tinggi 1-2-3 Joss. Cukup luar binasa, berdebat pada hal begitu rapat di atas udara. Betul semangat berserah Febri, namun ternyata robot masuk ke tembok. 15-12, Aziz di belakang. Terdepan, umpan tinggi, iya itu nanti yang kembali, derby. 13-15, semakin mendekat, hanya selisih 2 angka. Di bawah yang pertama, siapa dia? Nomor punggung 9, Bana. Terdepan, abang tinggi, brutal keras. Gunawan, sejak tengahnya berkulit putih, sejak reporter dia, nomor 16-13, ini kabin mau. Jadi di soalnya kan saya lihat. Pak Ebri, mana dia ngeri? Bungit dan bunyikan, ayo tinggi resera. Aduh, mudah. Pegat, rambena saya. Derby ke belakang, kembali ngirim, Aziz, 1-2-3, oh, disambar dengan seorang Gunawan yang itu menjar bola, tapi itu berjuang dan berdoa, berdoa bersama itu indah, iya, pelantainya, sentuhan tangan dan berserah, siapa bisa kali, dua yang akan segera, yow, dua dengan gaya, luar biasa dan seru kembali, oh, indah bola, asal ke kaki ujung itu baru, oh, mengejar bola, dua hari dua bola, bola sudah turun dari kayangan, dua, dibuang saya, sedang berjuang, berjibaku bersama rekannya, namun ternyata boleh dibuang kali. 17-14 turun ke belakang nomor 10, Gunawan. Hari nomor sebentar, ayo tinggi, warna di kiri, dasar cukup baik. Namun kali ini kembali, hakim garis pangkat bendera tinggi dan selera, nyatakan bola jatuh di luar lapangan. Poin kembali, 15-17, hanya selisih 2 angka. Selisih 2 angka, Aziz. Oh, timpul daya mesinnya ada orang kesalahan menjalankan bola. John Batman dengan ujung dia paling nyaman ke 1-2 Joss. Ada penerangan Santi Akbar hari ini tak seindah malam kemarin. 16-17 sang center, kita
Pacar idola Bupati Subang ini dia Rapli. Rapli mana dia kirim? Ayo tinggi ke belakang. Ajis terbang tiru sudah 1-2-3 cus. Pukulan begitu keras 7,4 skala liter. Awas kalau kita tinggal itu rapat. Disini kecentang di jurang. Apakah terjadi pukulan balasan? Kita saksikan di layar televisi Anda. Belakang 18-15 Sumatera Selatan 1-2-3 secara lektar yang dilakukan kali ini Rapli umpan panjang udah rekannya sehingga menghasilkan poin 17-18. Baik kembali terus pertama 1-2-1 angka. Ada serang Febri, awal serang Teguh, pukul Ajis. Satu bangun kali ini baru pemain Putra Jaya. Nah serangan dari serangan dari para pemain Langau turun ke belakang. Sati Akbar terbang tinggi dan segera pakai balik bagus langsung dengan pesawat terbangnya kali ini. Oh satu bola yang tak awal terlicir Febri kali ini dan begitu sisa pakai bola terbang di atas udara pengikut kubu tak bersayangnya 20-17. Sate Akbar IDK dengan paling-paling bambunya sangat cepat ada di serang Rapli 1-2-3 itu aja saudara Musti Pepe Eko kurang besar asal pukul belakang logo keras jogetnya menembus jangan bertahanan jempolan serang Febri kali berkali-kali bertubi-tubi menghasilkan poin untuk Allah. Oh 21 bola kan udah ada gelis bola meja turun ke belakang nomor punggung 1 Robi Lang Laut ayo tinggi dasar ke belakang pelan saja dengan itu mudah para pemain dari Putra Jaya pukul belakang. Oh jatuh masih bisa. Oh cukup baik penyelamatan bola dari Lang Laut 1-2 jos jos dengan gaya pesawat terbang namun ternyata habis bensin tidak sampai ke bola sudah sampai terselamatkan itu bola poin kembali ada Febri apa katanya Teguh Ajis dengan senyum manis di ganteng dalam jika ada pekerja luar biasa pukulan dijaga oleh saudara Ajis sehingga 22-19 apakah bisa menyelesaikan pertandingan di babak yang pertama di babak penentuan babak final kali ini ataukah bisa mengejar Putra Jaya dari tuan rumah kali ini 19 dengan 22-19 babak tinggi kali ini mengusahakan kembali hilang bertanya bola itulah dia nomor punggung 9 Eko Pepe belakang Febri 1-2-3 iya menjangkau bola dengan pasir tumbuh yang cukup tinggi dengan pintu muda nomor 10 Gunawa 23-20 hanya 2 angka yang dibutuhkan untuk Lang Laut untuk menyelesaikan peluang yang pertama sudah dia Febri ayo tinggi dasar cukup baik bermain di pinggir atas 1-2-3 oh tersontek apa yang terjadi kali ini Nanja Pawasi silaturahmi ya tentu malam minggu ya ini deh 24-20 apakah bisa mengajar Putra Jaya kemana derby over serang Rapli penyelamatan bola gagal habislah sudah